Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya ada di Qatar yang kedua. Sesuai kan saya janjikan kemarin, saya akan pergi ke Qatar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1B. Nah, kemarin kan saya udah ke Qatar yang satunya lah, itu yang di bawah nih. Sekarang saya ada di Qatar yang kedua nih. Nanti coba kita lihat ya di dalam Qatar yang kedua ini apakah lebih komplit barangnya apa lebih komplit apakah tidak, nanti kita lihat aja ya langsung ya. Kita masuk ke dalam Qatar nya, kita lihat seberapa besar ya untuk pokoknya itu ya. Yuk kita langsung ke dalam aja ya. Oke. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak. Iya. Mbak, ini Qatar ya, Mbak ya? Iya, Mbak. Qatar yang di mana sih, Mbak, ini, Mbak? Yang di Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan Perintis Kemerdekaan ya, Mbak? Iya, dekat di Jembatan sini, Merah. Kemarin kan saya kan ini, Mbak ya, kemarin ke Qatar yang di bawah ya, Mbak ya? Qatar yang di bawah itu komplit sekali ya untuk barangnya. Kalau di sini komplit nggak sih, Mbak? Komplit banget dong. Komplit banget ya. Oh, gitu. Mbak, saya boleh lihat-lihat ya, Mbak ya, boleh barangnya ya, Mbak ya. Ya. Nanti bisa nggak temenin, Mbak ya? Bentar aja. Oke, makasih ya, Mbak. Ya. Saya mau lihat-lihat dulu ya. Oke. Nah, ini Qatar yang di Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, ini. Wih, barangnya komplit loh. Nah, barangnya komplit ya. Ini ada keril juga nih, kemarin kayak kemarin juga nih keril. Nah, ini. Tuh, ada keril yang berapa liter tuh? Gede-gede banget tuh, yang 65 plus 15. Berarti 70 liter ya. Ada yang apa dari Duter, Kotrek segala macem. Nah, ini ada dari Kotrek. Wih, komplit. Komplit untuk carrier-nya nih. Ada tipe Mahakam, ada tipe Slayer. Nah, ini ada Duter juga nih, air contact light 50/10 tuh. Nah, ini Duternya ini. Ada dari Klau. Wih, komplit. Tuh, komplit. Ini ada topi juga nih, ada topi dari Sangalaki. Dari topi Sangalaki sama kayak ini. Ada ininya juga nih, apa? Ada kursi. Wah, nggak boleh cobain tapi kayaknya kursinya nih. ini Qatar yang di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1B ya. Ini ternyata di sini komplit loh. Ini ada dari produk Duter juga. Nah, ini dari Duter, dari mulai dari depek, dari apa? Tas-tas yang kecil. Ada yang dari Aftek juga, tuh lihat. Nah, ini ada. Oh, ini yang kemarin saya perlihatkan ternyata ini ya dusnya ya. Ini apa dari Connect nih? Connect. Oke. Connect. Nah, ini ada Prusik. Nah, ini ada tas-tas kecil nih. Tas-tas kecil juga. Wow. Ternyata komplit ya di sini. Nah, tuh. Yang dari Duter. Nah, ini ada, ada jaket dari Qatar juga, coy. Dari Qatar juga ini. Oh, di sini barang yang Qatar yang lebih ini ya, lebih komplit ya. Ini dari Qatar nih. Nah, ini tas pinggang kayaknya ya, tas pinggang. Apa sih ini? Harganya tuh cuman 115.000. 115.000 aja. Murah banget kan? Murah banget nih. Jadi kalian kalau misalnya mau ke Qatar nih, kalau mau ke Qatar ya di sini juga wajib ini untuk dikunjungi. Karena apa? Di sini juga komplit. Jadi nggak usah khawatir mau di yang di bawah apa yang mau di atas, itu semua komplit kok. Barang-barangnya oke-oke semua kok. Jangan dikhawatirkan ya.
Ya ini ada hemok dari kata Arab juga nih. Hemok dari kata Arab ini harganya murah loh ini. Mas, ini berapa ya harganya mas ya? Harganya berapa sih mas? Nah ini, coba kita tanya ya sama petugasnya ya. Hemok itu hemok kata Arab ya itu ya? Kata Arab. Oh, itu kekuatannya sampai berapa kilo mas? Dia single. Single ya? Oh berarti kalau single itu untuk satu orang ya? Satu orang. Untuk satu orang, oh, guys. Nah ini untuk satu orang nih. Harga ukurannya ini 150 x 270 itu harganya berapa ini? 125. 125 aja loh. 125 tapi barangnya sangat oke. Eh mantap nih. Nah ini ada juga nih. Apa sih ini? Ini sama kayaknya hemok juga ya. Hemok juga kayaknya ini. Ini apa mas? Sama, hemok juga. Oh, hemok juga. Single juga, Mas? Double. Oh, double. Oh, ini double. Harganya 235.000. 235.000, coy. Wah, murah banget nih. Wih, ini keren banget ini ada jaket nih. Jaket Katarap loh. Nah, ini jaket Katarap nih. Nah, jaket Katarap ini bahannya apa ini, Mas ya? Kalau boleh tahu, Mas. Hah? Bulu angsa. Oh, bulu angsa. Oh, sama kayak kemarin ya. Bulu angsa, tapi ini ada kainnya. Ada kainnya. Jadi lebih hangat kayaknya ini. Harganya mana ya? Oh, ini harganya nih. Harganya 345.000. Tuh, keren kan? Oh, desainnya juga kalau kata Rap tuh kalau ngedesain untuk jaket itu dia nggak main-main. Karena dia untuk memuaskan konsumen biar puas, makanya desainnya pun bagus. Kalau masalah harga sesuai dengan kondisi barang tuh, lihat. Nih lihat kan, kata Rap cakep banget kan untuk desainnya. Lihat nih tuh, ini tipe summit. Nah ini keren banget kan. Oh, sama kayak situ ada kacamatanya juga, terus ada apa ini ya, first aid. Oh ini apa mbak ya, kalau ini apa mbak ya, kalau ini P3K. Oh ini untuk P3K. Oh ada juga ya, ada juga. Oh keren juga ini. Oh kayak kemarin tuh di sini ada apa, ada ikat pinggangnya juga. Nah di sini Katarap mbak, di Katarap ini ada berapa lantai ya mbak? Ada dua, di atas ada bagian aparel, tenda, cooking set. Aparel, tenda, cooking set. Nesting ya, di atas. Nesting. Oh di atas masih banyak ya. Oh kalau di sini khusus apa? Tas-tas. Di bawah tas carrier. Tas carrier. Barang-barang kecil, aksesoris gitu. Oh. Di atas gitu. Masih banyak, alat safety juga ada. Oh alat safety ada juga ya. Iya. Dua lantai ya mbak sini mbak ya? Iya dua lantai. Oh dua lantai. Nah dua lantai ini kayaknya lebih ini nih. Lebih komplit. Nah ini untuk sarung tangan untuk motor. Nah kalian nih para pemotor nih, kalian para pemotor. Nah di sini di Katarap ada loh sarung tangan khusus untuk motor. Nah bahannya enak, desainnya juga bagus. Ini dari apa ini? Dari Tromax. Nah Tromax ya. Nah ini kalau ini khusus buat di Gunung Eleven nih. Nah ini ada dari Kalibre juga nih. Kalibre ini ada. Oh Kalibre ada ini. Ada apa? Ada apa? Maskernya juga. Nah ini masker dari Katarap nih ada juga. Nah ini masker dari Katarap. Harganya cuma 10.000 loh. 10.000 murah banget nih. Murah banget nih. Nah ini. Ini apa ini? Towel outdoor quick dry antibacterial. Oh ini handuk. Ini handuk ya mbak? Iya. Oh handuk. Handuk antibakterial. Harganya cuma 110.000. Handuk antibakterial ya. Wah. Mbak boleh dibuka nggak mbak? Boleh. Saya lihat ya. Iya. Boleh ya. Nah ini mau dibuka deh. Apa sih handuk antibakterial itu? Bahannya dari apa sih mbak? Kayak sanebo gitu, dia cepet kering. Ini khusus dari Katarap ini kayaknya. Oh iya. Iya warnanya juga matching banget, hijau cakep banget nih. Mbak nanti aku mau beli ini ya. Boleh. Nanti aku mau beli ini buat
di rumah mandi ya. Jadi antibakterial itu maksudnya gimana sih, Mbak? Anti lebih cepat menyerap kering atau iya, ini ya cepat kering ya ketika memakai ya. Oh, ketika dipakai ya. Oke deh, Mbak, nanti aku mau beli ini ya. Iya. Oke, boleh. Makasih ya, Mbak. Iya. Saya mau ke atas ya, boleh ya? Boleh, nanti ya. Iya. Oke, nanti kita lihat dulu deh barang-barang di sini nih. Oh, ini kayak kemarin nih sarung lombok nih buat di leher. Nah, sarung lombok di leher nih. Ah, oke. Kemarin kan saya udah di bawah nih ya. Di bawah komplit banget. Nah, di sini ternyata ada juga tracking tool. Nah, di sini apa lagi nih? Ada apa nih? Ada khusus buat apa nih? Buat di bandara kayaknya ya. Ini tas ini buat apa, Mas? Tas travel ya? Ah, tuh enak banget nih tas travel dari ini, dari apa? Dari Calibre ini ya. Oh, Calibre. Oh, brand-brand yang bagus ya. Ini kuat banget ini. Dari bahannya juga bahan keren banget ya. Nah, ini. Ah, ini ada Aftek dari apa? Tipe Galoa. Galoa. Ah, Galoa dapat ini, dapat tas kecil. Nah, dapat tas kecil. Nah, ya. Di sini kata Rap ini yang kemarin saya bicarakan itu ada dua. Yang satu di Jalan Veteran, yang satu di Jalan Perintis. Nah, di Jalan Perintis ini pas depan The Fridge juga sama. Yang saya bilang kemarin itu emang satu jajar. Yang satu ada di atas, yang satu ada di bawah. Cuman yang di sini ini ada pas belokan mau arah ke Terminal Merdeka. Nah, Terminal Merdeka itu agak sebelah sana ya. Itu kayak pasar gitu ya, tapi dia apa terminal juga ya. Nah, kalau kalian orang Bogor pasti udah tahu deh kalau The Fridge itu di mana ya. The Fridge itu banyak makanan atau segala macem ya. Nah, itu pas di depan The Fridge itu seberang sedikit itu ada namanya toko Kataraf, gede banget. Namanya gede, Kataraf. Kataraf ini emang salah apa ya? Yang pernah saya bilang juga salah satu toko yang terkenal di Bogor ya, yang rata-rata pendaki Bogor itu belanja di sini gitu kan. Walaupun tidak semua, cuman Kataraf emang udah terkenal gitu. Nah, ini dari Eleven apa ini? Calibre Eleven. Kataraf itu keren ya. Kataraf itu bagus banget untuk barang-barangnya, itu dia tidak main-main. Nah, ini ada dari produk Ontop juga, sama sih kayak kemarin juga ada produk dari Ontop, dari Outdoor gitu kan. Ada sepatu-sepatu. Nah, nanti mungkin kita lihat satu barang ya. Nah, kita lihat satu barang untuk produk Kataraf. Nah, tuh lihat. Ada diskon 20%. Apa ini? Diskon 20% high tech dari 1.150.000 di diskon 20% coy. Lihat, nah sepatu Aftek ya, sepatu Aftek ini sangat kuat banget, bagus, tapi dia diskon 20%. Oh, gimana coba, cakep kan? Cakep nggak? 20% loh ini. Apa 20%? Nah, itunya apa diskonnya ya? 20%. Jadi lumayan lah untuk jadi nggak terlalu dalam banget lah untuk ini, untuk apa, untuk ngerogoh kantongnya nih. Nah, ini ada juga nih tas-tas yang apa ya, tas. Mas, ini disebutnya apa sih, Mas? Tas apa sih disebutnya? Selempang. Hah? Selempang. Oh, tas Selempang. Tas Selempang tipe Arsimo. Tuh, tipe Arsimo. Nah, Arsimo itu harganya cuma 285.000. Nah, murah sih. Kalau kalian tahu apa kualitas, ini murah banget. Soalnya kualitasnya bagus banget. Kualitas bagus, desainnya bagus. Nah, coba kita ke barang Kataraf. Ah, ini ada apa ini? Apa ini ya? Ini wash bag buatan Kataraf. Nah, wash bag. Nah. Tapi kemarin kan kalian udah lihat ya, model kayak gini ya. Udah lihat.
Sama, ini juga tas lipat juga. Nah, ini juga tas lipat. Nah, ini sama. Nah, nanti mungkin kalian bisa lihat, dicek dari IG-nya itu ada Kataraf katalog ya, kalau nggak salah di IG-nya itu Kataraf katalog. Nah, nanti kalian bisa dicek di situ, barangnya juga ada. Yang kemarin saya bilang di situ ada marketplace-nya juga. Marketplace-nya ada di Shopee, ada di apa? Ada di Tokopedia, mungkin kalian bisa cek semua deh ya. Oke, coba kita lihat carry-nya ya. Carry-nya apa sih? Yang ini. Carry-nya gede-gede. Gede-gede. Ada claw juga, ada duter juga. Nah guys, ini duter kan lumayan mahal ya guys ya. Nah, ini kan lumayan mahal, tapi di sini ada loh. Ada loh duternya. Nah, coba kita lihat topi-topinya. Nah, ini ada topi dari Eleven. Topi dari Eleven. Cobain lah. Boleh nggak ya? Cobain lah, boleh nggak ya? Tapi kayaknya cakep-cakep banget deh topinya ini. Topinya cakep-cakep banget loh. Asli. Ini cakep banget ya. Wih, keren amannya. Bagus banget ini Eleven ya. Tapi buat dagang, buat dagang nggak boleh. Tapi nanti saya mau belilah. Beli aja. Nah, ini banyak banget deh. Dari sang laki, tuh kan. Terus apa ini? Apa ada sendal yang ini nih? Sendal yang buat ini apa? Buat perempuan kayaknya ya. Ini dari Connect. Oh, yang kayak kemarin dari Connect. Nah, dari Connect. Buat perempuan nih, yang desainnya bagus banget kan ya. Nah, itu kalian ini nih, apa? Kalian wajib deh kalau untuk ke Katarap ini apa ya? Ini tas keren banget ini kayaknya. Oh, tas kain. Tas kain dari kain Lombok kayaknya ya ini ya. Kain Lombok kayak kemarin kan, kalau kemarin itu kain Lombok itu buat leher sama buat seluruh badan. Tapi kalau ini dibuat tas. Nah, oh benar, dari Lombok. Nah, ini ada apa? Ada carrier juga. Apa ada? Nah, ini. Tuh. Ini Mas, ini apa, Mas? Water blader ya, Mas ya? Hah? Hydropack. Hah? Hydropack. Ah, ini keren juga nih. Kalau ini apa nih, Mas? Buat apa, Mas? Buat sepeda. Oh, buat sepeda. Ini buat sepeda. Tuh, buat sepeda ini. Jadi tas buat sepeda ya, Mas ya? Wah, keren juga nih buat tas sepeda ini. Wah, ada. Nah, kemarin kan saya kan di sana itu di Katarap yang satu lagi kan saya ada celana ya, celana untuk naik sepeda atau goes ya. Tapi di sini ada apa? Ada namanya tasnya. Nah, tasnya ini ada. Ini keren banget nih tasnya nih. Warnanya hijau, udah matching banget kalau misalnya lagi goes nih ya. Ah, ini ada apa? Ada tas pinggangnya juga. Ini banyak banget tas pinggang. Ui, ada tas pinggang untuk biker. Ada tas pinggang untuk biker. Tuh. Untuk biker ya. Ah, untuk kalian untuk yang sering goes atau yang sering pakai MTB, nah itu cocok banget ya di sini. Di sini banyak banget tas-tasnya nih. Tas-tas yang sangat-sangat keren banget dan apa ya, sangat rekomendasi sekali sih kalau menurut saya. Katarap ini emang barangnya tuh nggak bisa main-main ya. Bagus, harga masih bisa terjangkau, tapi bukan murahan ya. Kalau murahan nggak mungkin. Kalau murahan, ini barangnya barang branded semua, ini barang bagus semua, kayak dari Kalibre, dari Duter, dari Kotrek. Wah, itu udah barang-barang cakep semua ini. Kayak dari Sangalaki nih, topi aja nih dari Sangalaki ini cakep banget tuh. Boleh nggak ya saya pakai? Keren kan? Cakep banget nih. Tuh ada apa sih? Ada apa? Ada. Oh, ini dari Zoleka. Ini apa? Sarung tangan setengah. Yang setengah jari ini kayaknya nih. Dari Zoleka. Murah loh ini. Cuman 115.000 tuh. 115.000. Nah, kalian kalau misalnya mau ini mau riding atau apa? Tinggal pakai ini, Mbak. Bagus juga ini. Kalau riding atau ya untuk San Mori lah, kalau untuk San Mori ya nggak perlu pakai sarung tangan yang panjang ya, karena kan cuma deket-deket aja kali ya.
Tapi kalau misalnya yang jauh atau riding yang jauh ya bisa nih pakai Zoleka yang full jari ya, full jari itu bagus banget itu. Nah ini yang ada yang dari Kaliber juga, ini ada payung, noh, ih keren nih payungnya dari Kaliber nih. Ada payung juga, wah ternyata di sini nggak hanya ini, ada payungnya juga ya. Ini apa ini ya? Wake protector. Oh, ini buat tas. Iya, wake protector buat tas. Nah, ini ada aksesorisnya juga dari Daulagiri, aksesoris untuk apa? Karabiner. Nah, karabiner ya. Nah. Jadi gitu, di Katarap. Nah, di Katarap itu banyak banget barang-barang sini yang bagusnya. Termasuk ada kaos kakinya juga. Ini bandana ini kayaknya nih. Bandana juga ada gitu, Bang. Kalian kalau yang suka naik gunung pasti tahu lah. Nah, ini apa ini ya? Mas, ini buat apa, Mas? Itu gaiter. Apa? Gaiter. Buat sepatu. Oh, buat sepatu. Jadi yang kalau misalnya naik di kalau naik ke gunung biar nggak masuk pasir pakai ini. Nah nih lihat, nah ini asli produk Katarap ya, asli banget nih produk Katarap nih, dan bahannya juga bagus ya ini, Mas ya. Bahannya dari apa sih? Bahan waterproof ya. Oh tuh waterproof, keren. Nah ini ada sandal buat ini, buat anak kecil. Apa ini, dari mana nih ya? Dari Outdoor. Oh ada sandal anak kecil juga, untuk dewasa juga aja. Tinggal datang ke sini tanya mau beli barang apa. Di sini petugasnya sangat ramah, sama kayak di bawah juga ramah banget para petugasnya. Jadi ya tinggal pilih aja, tanya mau beli apa nih, mau beli sepatu nomor berapa, nomor 34 atau nomor 40 atau nomor 43 42. Nah tinggal bilang, nanti mereka pasti akan nyari akan disediakan gitu kan. Soalnya apa, sini ada banyak banget sepatu udah tersedia banyak gitu kan. Kayak sendal-sendalnya juga sama, kayak mau sendal jepit, mau sendal palang, mau sendal segala macem gitu kan, ada di sini. Nah oke, nanti kita ke atas ya, nanti kita ke atas, katanya di atas ada aparel dan segala macem, nanti kita coba ke sana ya. Tapi saya penasaran banget ya, pengen duduk di sini. Kayak kemarin ini enggak ya? Nyaman juga enggak ya? Ini folding chair 803 dari Daulagiri. Boleh cobain lah kali ya. Wow, ini lebih bagus lagi. Maksudnya lebih keren lagi nih. Lebih enak lagi nih untuk sandarannya. Aduh. Bagus ya. Aduh, harganya berapa sih ini? Pengen banget ya. Beli nih kayaknya. Harganya berapa ini? 530 aja. Tapi dengan banyak kualitas yang sangat bagus banget nih ya. Bagus banget nih. Nah, ini ada etnik amat ini ya. Unik loh ini, topi rimba ya. Topi rimba dengan dibalut dengan kayak begini nih. Tuh. Ih, keren. Nah, kalian kalau misalnya naik gunung pakai topi kayak gini kan, cakep banget ya, cakep banget gitu kan. Apalagi kalian kalau perempuan, biasanya kan kalau perempuan kan suka banyak aksesoris ya. Nah ini sang laki menyiapkan nih sesuai dengan karakter nih. Nah kalau karakter, nah kayak gini kan, nah, cakep banget ya. Oke deh, nanti yuk ke atas aja yuk sekarang yuk. Penasaran juga nih di atas ada apaan, yuk kita langsung jalan aja. Ya, kita ke atas deh. Kita lihat apa yang ada di atas ya. Katanya sih ada aparel, ada safety. Nah. Wow, di sini. Oh iya, coy. Iya, teman-teman nih, ada banyak banget nih. Banyak apa? Kaos-kaos, aparel. Apa dari mana ini ya? Dari Montrek. Montrek ada Eleven. Ada Aftek tuh,
Oh ini untuk apa ini ya? Oh ini untuk orang jeram kayaknya ya deh. Orang jeram lu jaket-jaket juga ada. Ini apa sih namanya? Rompi. Oh rompi ada ini dari apa nih? Ini jaket keren banget nih. Tuh. Ah, ada jilbab. Jilbab untuk perempuan juga ada. Tuh. Kupluk segala macem ada loh. Nah, ini celana-celananya. Nah, ini celana-celananya. Ada yang dari panjang. Tuh. Oh, ini ada. Ada juga nih celana buat sepeda yang kayak kemarin ya. Shimano. Iya. Oh, ini ada nih. Ini keren juga nih celananya nih. Lentur banget ya. Tuh. Ah. Ini untuk apa? Untuk jaket-jaketnya keren-keren banget nih. Tuh. Banyak jaket dari apa nih? Dari Kotrek. Tuh, dari Kotrek ada. Dari Redman ada. Zoleka. Oh, Zoleka juga enggak hanya ini ya, enggak hanya sarung tangan ya. Ada dari apa? Jaketnya pun ada loh. Ada. Tuh, ada dry bag juga tuh. Dry bag dari Katarap langsung ya. Dari Katarap langsung ada dari mulai 10 liter. Ada yang 5 liternya juga. Mana tadi 5 liter? Oh, ini 5 liter tuh. 5 liter ada. Nah, terus ada yang 2 liter juga. Ah, ini produk Katarap asli loh. Katarap apa? Yang bikin. Nggak. Cakep juga nih. Produknya ya cakep juga nih Katarap ya. Ternyata dia bagus juga nih bikin-bikin apa? Bikin produk ya. Wah, ini ada pelampung. Nah, pelampung ya. Nah, pelampung biasanya digunakan untuk apa? Untuk karung jeram ya. Nah, di sini banyak banget nih jenis-jenis pelampung. Nah, cuman mohon maaf saya nggak ngerti nih kalau masalah pelampung itu katanya sih yang kemarin saya pernah ngobrol sih beda apa? Beda bentuk dan beda kegunaan katanya antara yang untuk apa? Untuk penumpang sama untuk guide. Ya, nah, contohnya kayak gini kali ya. Nah, kemarin tuh saya pernah dijelaskan. Nah, ini untuk apa? Untuk guide. Nah, tapi saya nggak detail sih taunya bagaimana kegunaannya, tapi mungkin nanti suatu saat nanti akan saya cari tahu deh bedanya pelampung untuk guide sama untuk apa? Untuk penumpang itu apa? Gitu kan? Nah, tapi yang jelas di sini banyak pelampung. Ini ada juga yang model kayak gini nih. Nah, model kayak gini. Aztec. Nah, pelampung juga banyak. Jadi enggak hanya aparel di sini ternyata ya. Enggak hanya ini, tapi di sini alat safety pun ada banyak di sini. Tuh. Alat safety banyak banget. Bisa dibuka enggak ya? Ini apa ini ya namanya ya? Angkor kayaknya ya. Nah, ini buat angkor, buat apa sih namanya ya? Ada helmetnya juga tuh untuk apa ini? Untuk manjat ini. Oh, ini ada tali. Oh, ini tali nih, keren mantel nih dari Bill. Ukuran 10,2 mm. Panjangnya berapa ini ya? Ini harganya cuma 1.750. 1.750 itu murah loh. Berapa? Ada apa ini? Hammer, ada apa lagi nih? Harness. Nah, komplit juga di sini ternyata ya. Di sini ternyata komplit untuk peralatan safety-nya. Ini ada apa ini? Oh, ini untuk peralatan masak nih. Ada dari Daula Giri. Mbak, sini dulu dong, Mbak. Bentar, Mbak. Ini apa? Ini untuk apa, Mbak? Nah, ini nih. Ini untuk apa sih, Mbak? Untuk manjat ya? Iya, untuk manjat. Oh, untuk manjat. Apa untuk manjat. Kayaknya untuk ini ya, untuk apa? Untuk rappling ya? Iya. Oh, gitu ya. Mbak, di sini emang lebih komplit kayaknya ya dibanding itu ya. Soalnya di sini agak gede juga ya itunya ya, apa untuk
untuk ininya ada sampai ada perahu juga. Iya, di sini ada perahu kayak apa? Ini Liquid Star dari mana sih, Mbak? Perahunya? Dari apa produknya? Produk luar apa masih produk dalam? Bentar, aku lupa. Aduh. Saking banyaknya aku lupa. Oh, tapi yang jelas kayaknya produk dalam ya? Iya. Liquid Star itu ya? Oh, produk dalam ya, berarti masih lokal ya, tapi kayaknya keren deh, nanti barangnya kita lihat ya. Lokal juga. Tapi nanti kita lihat deh barangnya kayak gimana ya, tapi dia dipajang di atas sih. Oke, makasih ya, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak. Ya, silakan, makasih. Nah, ini yuk kita lihat peralatan masak lagi deh, peralatan masak nih. Nah, wow, ada teranginya 25-4 UL. Nah, ini terangnya mah cakep ya, kalau nggak salah nih ya terangnya nih. Ini apa ini ya? Oh, iya. Ini bantal nih kayaknya ya. Bantal ini nih. Tuh, bantal nih. Nah, dipakainya kalau nggak salah begini nih. Kalau nggak salah. Nih. Oh, tapi ditaliin. Enggak deh. Nah, ini kalau nggak salah nih. Dipakainya kayak begini nih. Nah, kalau nggak salah. Tapi ini enak loh, bahannya kayak dari pasir-pasir gitu, tapi bukan pasir sih, tapi enak gitu loh untuk sandaran itu, tapi enak gitu, bener asik. Oke, nanti lihat lagi ya. Oh ya, nanti kita lihat perahu ya, tapi emang perahunya masih dipajang sih, masih dipajang, nggak mungkin saya turunin ke bawah. Soalnya apa? Soalnya ya kalau diturunin ke bawah nanti susah lagi naik ke atasnya lagi. Oke ya, lanjut ya. Ini untuk apa ini ya? Guys, ada yang tahu nggak ini untuk apaan sih? Kayak buat telur. Kayaknya buat telur ya ini ya. Kayak buat telur ya ini ya. Ini buat telur bukan sih? Oh, ada cooking setnya juga nih. Ada cooking set. Oh, ini udah lengkap nih cooking setnya. Udah sama ini. Udah sama high cooknya nih. Sama apa sih? Gasnya. Oh, gasnya nih. Wih, banyak banget nih. Coba lihat, kita lihat aparel deh. Aparelnya kita lihat dulu. Celana baju lapangannya lebih komplit di sini. Tuh lihat. Baju lapangannya ada yang dari Kotrek. Tuh dari apa? Dari Aftec-nya juga. Tuh ada celana pendek. Tuh celana. Wah. Nggak akan nyesel kayaknya ya kalau untuk kesini ya, nggak akan nyesel untuk belanja di Katarap. Kalau kalian orang Bogor pasti udah tahu deh di Katarap itu di mana. Saya kasih tahu lagi, di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1B. Nah, tepatnya ada di depan The Priest. Nah, kalau kalian orang Bogor pasti tahu deh The Priest itu di mana. Nanti pasti di daerah Bogor gitu ya. Kalau misalnya dari daerah arah stasiun itu lurus aja. Nah, nanti pas belokan mau arah ke Merdeka, belok kanan, adanya posisinya di sebelah kiri. Ada tulisan Kataraf gitu. Nah, sangat rekomendasi sekali ya. Ini untuk barang-barangnya rekomendasi sekali, mulai dari apa? Dari hammock, dari apa? Sleeping bag. Ini unik banget sleeping bag-nya ya. Tuh, sleeping bag-nya unik banget tuh. Bagus. Nah, ini sangat bagus sekali. Nah, kalian kesini ya nggak belanja pun mau tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Mereka pasti akan melayani dengan secara yang baik, apa, dengan secara ramah, nggak ada masalah kalau untuk apa, untuk cuma tanya-tanya doang juga. Nah, oke. Nih, yang tadi saya bilang, Liquid Star. Nah, Liquid Star. Nah, di sini ada penjualan perahu pun ada, tapi ini kecil kayaknya buat berapa orang ya, buat 2 orang kali kayaknya ya. Liquid Star nih, nah ini lah. Harganya saya nggak tahu deh. Ini perahu berapa harganya? Nah, tapi yang jelas kalian kalau misalnya mau pesen perahu atau mau pesen perahu kayak atau di sini bisa juga gitu loh. Tapi untuk jelasan nanti kita tanya ya. Kalau misalnya kita pesen kaos dengan banyak, bisa nggak sih? Nah, dengan random untuk sablonannya bisa nggak sih? Nanti coba kita tanya ya ke petugasnya ya. Nah, untuk ini nanti kita lihat dulu. Oh, ini ada sepatu. Oh, connect tuh. Oh, connect banyak. Oi. Tuh, connect banyak banget tuh. Nah. Tuh, connect.
Ini connect semua ini. Sendal apa ya? Sendal, sendal. Sendal connect. Ini tipe tarantula. Ini untuk perempuan, untuk laki-laki. Tipe tarantula. Tuh. Tuh, keren kan? Nah, keren kan? Nah. Makanya. Makanya di sini barangnya keren-keren. Keren-keren, bagus-bagus. Dan top Marco top, encos gitu kan. Harganya juga lumayan bisa terjangkau. Segini aja cuman 109.000. Nah, connect 119.000. Ada violet ten jingga untuk perempuan. Harganya cuman 92.900. Tuh. Gimana coba? Murah kan? Tapi barangnya nggak murahan ya, nggak norak. Ini tetap desainnya sangat bagus, desainnya bagus, keren kan, barangnya juga ya bagus lah, kuat lah. Nah ini ada apa? Ada kaos-kaos, tuh lihat kaos, ya. Oh ini ada tas, tas apa ini ya? Tas tapi kayak rompi ya. Tas tapi kayak rompi nih. Tas tapi kayak rompi tapi cakep juga ini. Nah, ini harganya. Harganya cuma 525.000. Oh, kayaknya buat motor deh kayaknya deh. Kayaknya buat motor nih cocok banget nih. Tuh. Tuh. Nih, adanya di Katarap loh. Adanya di Katarap ya. Mungkin di tempat lain juga ada sih. Cuman yang saya lihat ini enggak di Katarap aja gitu kan. Apa? Barang-barangnya keren-keren nih, ada kupluk juga nih. Kupluk. Oh. Ya kan? Nah, tadi kan keren kan ya? Apa sendal-sendalnya ya? Apa kaos-kaosnya? Terus apa? Kayak jaket-jaketnya juga nih. Oh, ada juga nih. Oh, ini. Lo, apa ini ya? Sepatu kayaknya deh. Oh, iya sepatu. Sepatu nih kayaknya nih sepatu nih. Nah, sepatu nih. Sepatu dari mana nih ya? Dari buatan mana nih ya? Ranger Willow. Tuh, keren. Keren tuh. Wih. Mantap banget. Nih. Harganya pun harganya berapa ya nih harganya? Harganya cuma 345.000. Tuh. Di Kata Arab ada loh yang harga bagus, harganya enggak terlalu ini, tapi barangnya oke punya. Nah. Ini Katarap bagus banget ya. Apa ya artinya? Nah, oke, nanti kita lanjut ya. Aduh. Nah, itu yang tadi nih. Ada apa dry bag juga tadi dari Natur ya. Ada nih dari Natur. Kita nggak tahu nih berapa liternya nih. Nggak ada tulisannya. Oh, ini 10 liter. 10 liter, ini 5 liter. Ini 5 liter. Ah. 5 liter. Nah, ini nih. Nah. Oh, di sini ternyata Katarap ada 3 lantai. Cuman enggak tahu kalau saya kalau yang 1 lantai lagi buat apa, nanti mungkin enggak bisa ke atas ya. Di sini ada apa ini? Tuh. Kupluk. Kupluk apa ya? Oh, kayaknya buat ini buat perempuan, kayaknya buat hijab kayaknya ya. Tuh. Nah, oke deh. Giliran belanja. Kemarin kan saya udah beli rompi nih sama celana pendek. Nah, saya sekarang mau beli apa ya? Aduh, bingung kalau udah di Katarap ini milih barangnya apa aja ya. Karena bagus-bagus semua. Udah bagus, murah barangnya. Tapi enggak murahan sih. Cakep juga. Kaos aja kali ya. Enggak deh. Apa ya? Oh, tas pinggang, tas lempang. Tas lempang tadi banyak kan di bawah ya. Yuk kita ke bawah lagi deh. Kita ke bawah lagi. Saya mau beli tas lempang aja deh. Lumayan kan buat naro-naro apa kek. Namanya tas lempang ya. Nanti kita tanya yang bagus. Apa yang rekomendasi buat itu. Nah, kita ke bawah. Tas lempang. Mas, tas lempang yang paling bagus apa, Mas? Kaliber. Kaliber, Mas?
Itu kenapa mas? Apa nih mas? Tali frame. Tali frame. Oh, di sini jual tali frame juga ya? Jual. Oh, tuh. Frame-nya ada? Frame-nya ada, kalau gue. Oh, di sini nggak hanya ini aja, nggak hanya tendanya aja, tapi tali frame-nya pun ada. Tali frame-nya ada, frame tenda kan? Iya. Yeah. Frame tendanya juga ada. Jadi komplit sih sebenarnya kalau misalnya mau dibilang sih komplit gitu loh. Jadi ya nggak hanya barang-barang besar aja, barang-barang yang untuk pendukung untuk pendakian juga ada banyak gitu, kayak apa sih, kayak trekking pole sih pasti udah ada ya, kayak kemarin juga udah ada trekking pole gitu kan. Nah ini frame tenda juga ada. Nanti di sini bisa ini nggak sih mas, kalau misalnya frame tenda rusak atau bisa servis nggak sih? Oh bisa servis. Bisa servis frame tenda ya? Bisa di sini. Oh, tuh. Di sini frame tenda bisa diservis. Kalau misalnya frame tenda kalian tiba-tiba rusak, terus mau ke gunung tapi rusak, kalian bisa mampir ke sini. Mampir sini, servis sebentar kan ya, Mas ya? Sebentar kalau di sini untuk servis frame tenda itu sebentar. Nah, talinya pun ada tersedia di sini, tergantung mau milih warna ya. Warnanya ada banyak ya? Warna pink. Ah, ada warnanya banyak. Ada warna pink, ada warna hijau, ada warna hitam, segala macam kan banyak tuh. Nanti tinggal kalian pilih aja di sini gitu. Nah, Mas mau nanya dong, kalau misalnya di sini pesen kaos banyak bisa nggak sih, Mas? Pesen banyak juga bisa. Oh, bisa. Untuk pesen banyak bisa. Untuk pesen tas banyak bisa juga ya? Bisa juga. Jadi kalian bisa kalau misalnya untuk pesan-pesan banyak, bisu tas atau tas pinggang atau tas lempang, banyak banget bisa di sini. Jangan khawatir, barang tersedia banyak di sini. Jadi ya kalau menurut saya sih ini sangat rekomendasi nih, toko ini sangat rekomendasi sekali dan sangat komplit barangnya, sangat bagus gitu, dan barangnya pun nggak murahan, desainnya cuma bagus-bagus. Nah, yang kemarin saya bilang pun di toko Katarap ini ada namanya online shop. Yang saya ingatkan lagi ya, online shop itu adanya di ada di Tokopedia dan Shopee. Kemarin sudah saya cantumkan linknya di deskripsi. Nah, kalian tinggal klik aja di situ. Apabila kalian males untuk pergi langsung ke sini, kalian bisa kunjungi online shopnya di Tokopedia ataupun di Shopee, itu udah tersedia. Kalau masalah harga, kalau mbaknya kemarin, yang Mbak Ines saya kemarin ngomong itu, di Shopee ada banyak promo untuk di Tokopedia ya. Di Shopee banyak promo. Nah, di Shopee banyak promo. Nanti tinggal kalian minta promo aja, di situ ada banyak promo kok di Shopee. Nah, jadi kalian nggak usah khawatir kalau untuk harga ya. Di belakang saya ini ada banyak depek-depek. Nah tuh, woi, depek-depek banyak banget, dari Kotrek segala macam ada banyak nih. Dari apa nih? Dari Monbel ada nih. Monbel ada dua nih. Ada Monbel. Terus ada dari apa ini ya? Mas ini dari mana mas? Itu Mahameru. 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 Ini diskon 30%, ini benar. 30%. Tuh. 30%. Tuh, 30% ya. 30% dia diskon. Jadi di sini sebenarnya di Katarap banyak diskon loh. Ada barang-barang tertentu yang ada di diskonnya gitu loh. Ada diskonnya gitu. Nah, jadi kalian kalau misalnya ke sini ya tinggal lihat-lihat aja lah, gitu kan. Jadi tinggal lihat-lihat aja, nanti tinggal tanya ada ngediskon enggak gitu. Orangnya baik-baik kok di sini. Maksudnya ramah-ramah loh. Oke ya. Oke. Kita beli ini ya. Beli apa? Beli tas lempang. Mana ya tas lempang yang bagus ya? Itu semuanya bagus-bagus, saya bingung saya jadi milihnya nih. Oh, ini ada tas kamera. Dari mana nih? Dari Kalibre. Ah, beli ini aja kali ya. Beli ini aja kali ya. Tas kamera loh. Tas kamera. Bagus banget nih. Tuh. Nah, tas kameranya. Tuh.
berapa sih? Harganya 550. Tuh. Harganya 550, murah deh. Nah, bagus, tapi kita mau beli tas lempang aja dulu. Kita butuh tas lempang yang enak. Ah, ini aja kali ya. Tas lempang ya. Ini berapa sih? Harganya 275. 275. Nah, tas lempang 275. Ya udah, kita beliin aja deh ya. Kemarin kan saya udah belanja apa sih celana pendek sama rompi ya. Sekarang kita belanja ini aja deh ya. Mbak, saya mau yang ini aja deh, Mbak ya. Yang ini aja, nanti tolong ini, tolong di apa, tolong dibungkusin ya, Mbak ya. Harganya berapa, Mbak? 275. Ada promo diskon enggak sih? Untuk saat ini belum, nanti belum. Akhir tahun ya. Tuh, guys, ada akhir tahun promo diskon. Biasanya diskon sampai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalau akhir tahun. Oh, akhir tahun doang ya? Iya. Oh, akhir tahun. Itu biasanya diskon berapa sih? 10% biasanya. 10%. Nah, all item 10%. Mm-hmm. Tuh, 10% all item ya. Jadi kalian jangan ragu lagi kalau misalnya mau datang ke sini, ada diskon 10% nanti di akhir tahun. Tapi kalau misalnya mau belanja sekarang ya juga enggak apa-apa. Enggak usah nunggu akhir tahun ya. Mbak, ya udah, Mbak, itu aja dulu ya. Enggak apa, nanti tolong dibungkusin. Iya. Nanti saya mau lihat-lihat dulu deh. Boleh. Kalau misalnya takut ada yang ini pengen lagi. Ah, oke. Okay. Sekarang saya udah bayar nih, saya pembek. Tapi karena emang kata Rap nggak ngasih plastik ya, karena kan emang lagi menggalakkan no plastik ya, emang apa, untuk kata Rap sendiri kayak kemarin itu emang nggak ada namanya plastik, yang ada juga shopping bag ya, kayak kemarin. Karena kan kemarin tuh shopping bag harganya 17.500 kalau nggak salah ya. Jadi ya saya nggak dapatnya cuma ini aja. Jadi kalau misalnya kalian mau ke sini bawa apa, kalau misalnya nggak bawa tempat untuk belanjaannya, bisa lah beli shopping bag di sini cuma 17.500 kalau nggak salah ya. Apa berapa sih? 17.000. sorry maaf, kemarin saya salah ngomong. Berarti 17.000 tuh, 17.000 itu murah loh. Tapi bisa kapasitas berapa liter, Mbak ya? 10 liter tuh, kapasitasnya besar besar banget gitu kan. Jadi ya saya dapetnya cuma ini aja, tapi sudah dibayar sih. Nanti tinggal saya pakai. Nah, tinggal saya pakai. Terus kalau belanja 500 dapat free shipping. Nah, iya sama. Untuk belanja 500 di atas, untuk pembelanjaan setiap 500.000 itu udah mendapatkan free shopping bag. Iya. Ah, free shopping bag nih. Tuh. Untuk partai banyak juga bisa ya, Mbak ya? Untuk pemesanan partai banyak atau itu banyak bisa di sini. Jadi nggak usah khawatir lah. Di sini barang tersedia banyak banget nih. Mau keril, mau apa, mau aksesoris ini, mau karat. Tadi safety prosedur ya. Untuk parkiran jangan apa? Parkiran sama kayak di bawah. Tuh, parkiran sangat luas kan? Parkiran sangat luas sekali. Jadi kalian kalau misalnya mau bawa mobil, mau bawa motor, nggak usah khawatir. Insya Allah aman di sini untuk parkir ya. Gede banget parkirannya. Oke, guys. Nanti itu aja dulu. Ini saya udah belanja juga kayak kemarin. Nah, jadi saya udah belanja karena nggak ada apa, nggak ada plastik. Jadi saya bawanya kayak gini aja. Mau langsung saya pakai di motor ya. Oke, terima kasih untuk video hari ini. Nanti mungkin kita akan review barang kali ya, review barang untuk dari barang Katara pada apa aja. Nanti saya juga pengen lihat sih kata apa tas dari Katara ya. Oke, terima kasih. Saya mau pulang dulu. Untuk sekarang videonya segitu aja dulu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang.